nang omah padha iki, Mas. Jembrung. Ya pikir nyapo ning ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sadur Channel, YouTuber Desa Sederhana. Semoga semuanya suka. Kali ini kita berada di Sadranan ya, teman-teman, di punden desa. Tetapnya di pinggir kali. Ini kali sumpit urang. Jadi ada yang dari sini, ada yang dari sana. Ini punden, ini namanya petilasan, tapi kotor. Jadi kita mau bersih-bersih. Di sini ada pohon beringin besar. Biasanya malam Jumat lagi enak wonge kok ya ora diresi-resi. Paling. Ya, teman-teman lihat apa ini? Beringin besar sekali. Dan kita ini rencana nih mau genduren. Karena ada yang nyadran. Sing jero, Ton. Jero ini tak bersihkan. Ini ada Mas Tony mau bersih-bersih, bingung mau nyandak opo kuwi. Lah, wong sing sampah itu gak masalah dibersihkan oleh. Loh. Godong-godong. Ini tempat membakar kemenyan berdoa. Meminta kepada Yang Maha Kuasa, mohon diberi seger waras selamat wulujeng kathah rezekine gampang gangsar doyo urusan nih, amin ya rabbal alamin. Ini matanya ini bertumbuh ringin di badan macan. Kali jogo hitung anek tukur. Tukur lumut. Iki kesuwen topo iki. Kesuwen topo. Oleh metu ringine. Iki neh. Iki neh, iki lho. Masa ya Pak Fitri. Oke teman-teman, ini nanti kita mau genduren. Rencana nih ada yang nyadran, entah apa hajatnya. Ya, nanti bisa disaksikan. Kalau bisa, ya nanti di-shoot. Kalau enggak, ya enggak, gitu, kita bersih-bersih dulu. Tapi sapunya cuma dua, jadi biar masjid sama Joko yang nyapu-nyapu. Ya, kita lihat teman-teman. Ya, muga-muga para duda-duda ndang payu rapi mergo ngene mbae diresiki. Rezekine akeh, sehat selalu. Wah, aku ya cekrah-cekreh iki. Tapi wong iki walet lho. Walete ngumpul di sini, sajane papingan teman-teman. Sebenarnya sudah dipaping. Karena got gotnya ini buntul, buntet. Kono penak kene masih. Modele ngenteni kerja bakti lho. Lek resik-resik. Piye? Oh, diomongi sapa kon resik-resik kon ngomongi mbae iki. Mbah, omong ngono, Mbah. Mbah Gadung. Mbah Aryo. Ini biasanya banyak ikannya, teman-teman. Ya, kita nanti bisa ngeplok cari-cari ikan ya. Tapi biasanya nyuluh-nyuluh itu malam enak, jadi ikan itu enggak ini kesorot lampu dia silau karena sudah keluar dari liangnya biasanya itu.
tinggal bacok saja, dia diam saja, dibacok menengai. Mulai wis anu baru kosel-kosel. Oh iya Tan. Lek ngonten horor ning kono Tan. Dingine wong mati telus. Ya, ada yang kecelakaan di atas. Atasnya ini. Itu jalannya ekstrim. Naik. Itu tanjakan. Nah, posisinya bawa kayu besar. Nah, itu. Kayu besar. Tidak kuat, lungat. Terus tidak ada orang. Jadi meninggal gitu. Ini pembakaran sampah organik. Organisasi. Jadi tidak masalah karena kita itu niatnya itu membersihkan, bukan yang aneh-aneh. Ya, semoga semuanya cepat dapat jodoh. Lah, iki opo ta iki? Termasuk yang bujangan ini, Brondong. Lah iki jodoh kabeh kene sik ting-ting kok posisi. Ting-ting. Ya posisi kok ngono lek ngono. Payu ngono. Nek rezeki sing akeh kabeh pancen masuk. Masuk, Dek. Ya opo kan. Masih. Wow, pembakaran. Pembakaran resek. Oh, ini bisa gitu. Wah, aku nyapu kono. Kita review ini teman-teman. Pohon beringinnya. Wow, besar sekali. Ngomongnya kuburan barang ya? Iya. Ayo tak ngonten ning jalan. Ya di sini kan ya gak apa-apa. Bukan tadi. Butuhnya sampai hilang. Wah, alatnya kantel. Ini pancingan begini gimana? Pancingan paling kualat. Ini cuaca panas. Kamu yang menukai gedampan itu nih Pak. Halo. Ini ambengnya datang teman-teman. Sebenarnya aku sampai makan sembarang-barang gelem. Juru kunci kene ya gelem. Gelem walet te kandel. Ngono ora nek gelem ya. Wah, sampai tak. Nek lek juru kunci aku pendak nang dhuwur sik. Wong ge buka nganu ya takut sewakne ya. Ya. Yang mau mandai sang nyanyi sini ya pilih tarane kok pendak malam semua lah itu orang bisa ngajak nih saya ngerti iya raja tak saya ini asli ini jelasnya apa terlalu ngarep pak karena raja yang tak kita nanya ini jadi cukup juga ngalih-ngalih orang enak kalau nampak bayaran iya gitu iya gitu orang-orang atas itu bener-bener coba
Anak-anak antau Indonesia. Kene no. Berbeda kalau di sini langsung dipoteng-poteng dulu. Kita kan ini.